Tionghoa Indonesia juga yang sudah malang melintang dan sering kita melihat juga. Kita langsung bergabung saja ya. Iya, anak muda Tionghoa Indonesia. Betul. Kita bergabung dengan Daniel Mananta dan juga Brigita Lasut. Xin nian kuai le, gong xi fa cai, Daniel, Brigita. Senin kuai le. Bersimpati juga dengan situasi Brigita karena baru kehilangan mama. Brigita pasti sangat berbeda ya Imlek tahun ini, Brigita. Bagaimana Brigita? Emang rasanya pasti beda banget pertama dan karena kehilangan salah satu anggota keluarga ya, terima kasih banget udah ingetin juga. Tapi memang sama seperti Ko Daniel, kita ada beberapa keluarga yang positif dan bukan hanya satu. Jadi ketika mau berkumpul keluarga itu biasanya kita merencanakan untuk ya kita kumpul-kumpul bersama, makan-makan, bagi-bagi angpau. Dan syukurnya Hillary belum menikah ya, jadi menunggu angpau harusnya, bukan bagi angpau gitu kan. Dan sayang sekali tahun ini tidak bisa dilaksanakan sama sekali, bahkan untuk bertemu langsung pun dengan keluarga di luar keluarga inti sepertinya susah ya. Sehubungan dengan kita, ada bahkan ada sampai beberapa babysitter yang positif di keluarga sepupu saya. Dan itu benar-benar jadinya ya agak menakutkan, sebaiknya memang ditunda dulu. Oke. Semoga cepat sembuh ya untuk keluarga yang terkena COVID-19. Nah, Brigita, tema kita tahun ini adalah peduli, berbagi, menjaga sesama. Ya. Dari kacamatanya Brigita, anak muda Tionghoa, apa yang bisa mereka lakukan untuk menunjukkan bentuk kepedulian mereka? Betul. Pertama-tama sebenarnya yang paling mudah adalah untuk bisa dengan bangga menunjukkan culture dan menunjukkan diri sebagai seorang warga negara Indonesia dengan darah keturunan Tionghoa. Kita seringkali mungkin melihat bahwa sepanjang sejarah banyak sekali gap yang terjadi. Ada rasa seakan-akan, oh saya dianggap tidak terlalu Indonesia begitu ya. Ketika saya memiliki darah keturunan Tionghoa. Tetapi di masa-masa era-era seperti ini, sepertinya itu sudah nggak zaman lagi. Ini sudah saatnya kita sebagai anak-anak muda yang berdarah keturunan Tionghoa bisa dengan bangga menyatakan kepada dunia bahwa saya Indonesia, tapi saya berdarah keturunan Tionghoa. Dan itu tidak mengurangi rasa Indonesia saya dan cinta saya terhadap tanah air. Dan begitu juga bagaimana culture-culture Tionghoa yang baik, yang positif seperti pekerja keras, seperti mau untuk berusaha, tidak pantang menyerah begitu ya. Itu benar-benar bisa kita aplikasikan dan bisa kita serap sebagai nilai-nilai yang baik untuk dipertahankan walaupun kita warga negara Indonesia begitu. Keren Brigita, dengerin ya, dengerin yang masih muda. Oke, pesan-pesan dari Brigita.